Tis. Halo para sobat Tisnamca dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat selalu ya kan. Hari ini tuh bagato hari ini kemarin lah ya. Kemarin tuh website gua sempet down karena ada di DOS attack anjing, betulah pokoknya. Tapi sekarang udah recover, comeback to online. Jadi kalian bisa langsung download aja buat eksekutor sama scriptnya. Dan di sini gua bakalan showcase buat update Delta sama Hydrogen. Udah update dari kemarin sebenarnya, ada karena kan website gue down kan, ada orang-orang iri dengki nggak tahu lah siapa. Tapi sekarang sudah ditambal ya, diperbaharui, sudah jadi perawan kembali. Dan buat websitenya masih sama, isnamja.tech, keling 3 di sini, kategori eksekutor Android. Dan pertama di sini gue bakalan bahas Hydrogen dulu. Hydrogen ini tuh ada new UI, tampilannya baru dan versinya juga baru ke 570 titik apa ya, lupanya 563 kalau nggak salah. Dan Delta pun sama ya, kita coba Hydrogen dulu buat download ya. Nah kalau ada apa-apa kayak gini, close aja, close. Nah ini ada tiga menu di sini ya, ada Getkey, Hydrogen.sh, dan Mediafire Link. Gue saranin sih ke Mediafire Link cuy, biar gampang gitu. Kalau ada pop-up kayak gini, close aja sampai ke Link Vertis. Dan Link Vertis kemarin tuh barengan sama episode gue ngedown gitu, cok. Ah makanya kan, kata cuy banyak penjahat kelamin jaringan, susah gitu kan. Nah kalau kesini langsung aja free access. Buat tutorial lewat Link Vertisnya udah ada di short video gue ya. Nanti langsung masuk ke Mediafire client Hydrogen 570, download aja. Sip, download. Sambil nunggu download kita Getkey dulu, atau enggak kita langsung download barengan sama Delta kali ya. Nanti gue showcase dua eksekutor soalnya. Kita ke eksekutor Android lagi, pilih ke Delta. Nah ini buat Delta ada banyak menunya, kenapa? Karena Delta tuh sekarang bisa di custom buat tema dalemannya gitu ya. Kita get eksekutor here aja, klik aja terus di sini sampai ke Link Vertis cuy. Kalau kagak ke Link Vertis jangan download apa-apa ya, apalagi download iklan gitu loh ya. Klik aja terus, nah sampai ke Link Vertis ini kan enggak nih. Nah ini Link Vertis nih ya gitu ya. Dan buat perbandingan Delta sama Hydrogen, lebih ringan mana bang? Lebih ringan Delta ya teman-teman. Karena di perbandingannya juga gue pernah bikinin video perbandingan Fluxus, Hydrogen sama Delta, lebih ringan Delta sih. Dan buat namanya client 570 ya buat Delta. Yep. Dan buat Getkey Delta tuh lebih short ya, maksudnya lebih gampang itu daripada Fluxus. Tapi kalau mau dapat permanen key-nya, langsung join membership level 2 Isnamja, oke? Okay? Kita Getkey dulu yang Hydrogen ya. Klik aja di sini Getkey cuy, sampai ke Link Vertis ya Getkey-nya. Seperti biasa ya kan. Nah, kayak gini nih. Nah, buat Getkey-nya tampilnya kayak gini, langsung free access aja, nanti langsung ke portal Hydrogen-nya. Nih, gue sambil nunggu download nih ya. Satu udah selesai nih download-nya. Nah buat tampilannya kayak gini, langsung klik aja nih buat captanya cuy. Terus I'm human, klik. Nah ini apa cuy? Please click and center our head. Oh ini pilih kepalanya kata cuy. Sip, let's go ke next aja. Pilih kepalanya, captanya sekarang gini ya. Langsung klik Getkey cuy. Wah ini udah selesai nih soalnya. Nah ini buat key-nya ini ya. Sekarang itu headless ya, karena kenapa? Karena ya itu. Sekarang Link Vertis tuh lagi ngedown, jadi ya nggak pakai Link Vertis gitu ya sekarang tuh ya. Copy aja. Tapi mungkin besok udah recovery, mungkin gue uploadnya video besok sekarang. Itu aja ntar dah ya. Oke, ini udah di copy. Buat scriptnya nanti gue bakalan showcase satu script aja. Dan buat tutorial nge-getkey Delta gimana bang? Gampang. Ya kan gini nih Delta nih ya. Klik aja get executor here di sini boy. Get executor maksudnya Getkey ya. Klik Getkey di sini nih. Nah, Getkey dulu bre, klik aja di sini nih. Masuk ke Link Vertis ya. Bre, tutorial Getkey juga udah gue kasih tahu sih di video sebelumnya, tapi kan karena kalian tuh pelupa makanya gue bikin lagi caranya nih ya. Nah, nanti masuk ke work.ink2gd ya, gue gede. Nah. Klik aja langsung go to destination cuy. Nah klik aja, kalau ada pop up close aja sampai ngerespon websitenya. Soalnya Delta tuh buat Getkey-nya paling pendek ya daripada Fluxus. Fluxus cuma 4 checkpoint. Nah kalau udah kayak gini tunggu aja 15 detik cuy,
Gak usah lama-lama lah eh. Nah, tunggu aja. Langsung proses to target. Close. Proses target lagi, close lagi. Kalau ada pop-up, close lagi sampai ngerespon websitenya ya. Itu trik-trik gue ya. Lihat baik-baik lah videonya. Nah, sampai ngerespon kayak gini. Nah, ini key-nya. Tinggal kalian copy aja gitu ya. Kita coba oleh hab ya. Kita aja copy sini. Udah ke copy ya. Sip, udah ke copy bre. Oke. Jangan lupa ini dulu centang. Oke, kita lanjut ke in-game-nya ya cuy. Let's go. Nah, oke coy. Buat tampilan hidrogen yang terbaru ini, UI-nya kayak gini cuy. Buat tampilan key-nya, ada Endless Login, ada Free Login. Kalau Endless Login tuh kalian harus beli dulu key permanennya. Kalau Free Login ya udah. Kalian tinggal paste key-nya di sini, langsung enter key cuy ya. Nah, karena buat new UI ini, setelah enter key kok gak langsung muncul bang? Enggak. Sekarang itu ada sistemnya minimize. Di sebelah kanan tengah ada ya, ada gambar air kelihatan kan di sini nih. Klik aja cuy. Bah, gila keren gak tuh buat UI-nya. Kita coba ya. Kita disini coba, kita paste pakai Holehub. Holehub ini udah update cuy ya. Kalian tinggal coba pakai aja gitu. Kita tinggal execute aja langsung di sini. Nah, buat key-nya itu ternyata bukan key bakal, udah update ya cuy. Tapi gue udah tambahin tombol get key-nya, sekalian coba aja. Nah, key-nya tuh key lum, lum apa nih, lum apa cuy. Lah, klik aja lah. Klik, submit aja ya. Tunggu sampai muncul buat scriptnya cuy. Nah, scriptnya kayak gini cuy. Ini sebenarnya kayak ganteng habis sih, tapi kayak ah lebih gimana gitu ya. Gak apa-apa lah. Namanya juga script hasil nyuri ya, dari gak tau juga. Buat fitur-fiturnya masih sama lah ya. Kita coba auto farmingnya, kita pakai black lagi nih. Fitur resmi 4 juga masih sama ya. Ini coba kita level farmingnya coba pakai fast mode ya. Nah, ini btw buat script Holehub ini udah update cuy. Udah update dari versi terbaru. Jadi mungkin di beberapa akun kalian ya aman-aman aja sih, dalam takutnya kan kena rollback atau apalah gitu. Oke gitu ya, buat fitur-fitur hidrogen terbarunya silahkan coba, buat scriptnya di deskripsi. Kita langsung ke Delta cuy. Let's go lah, kita ke Delta ya. Nah oke cuy, buat tampilan Delta tuh kayak gini, kayak biasa lah ya. Kita pilih pirate dulu, buat paste scriptnya gimana bang? Nah di sini nih ya, textbooknya. Paste di sini scriptnya holahop. Langsung kita execute text aja cuy. Nah kayak gitu nanti langsung muncul tuh kan sistemnya. Masukin key lum ini cuy. Kita submit ya. Kalau Delta ini ringan ya, ringan-ringan bisa lah pokoknya. Ini buat handphone-handphone kentang pun gasken ini. Dan bisa digesek-gesek juga buat minimize cuy. Oke. Aman ya. Kita coba auto farmingnya. Dan buat fiturnya kalian lihat sendiri dah. Ngapain lihat-lihat fitur cuy, masih sampai fiturnya. Yang penting update-nya lah ya buat scriptnya cuy. Let's go. Kita pakai lever farming. Resp 4-nya dapat aja sih. On oh ini kan harus salah di ini ya. Third sih ya. Itu masih ini anjir. Oke aman ya, seperti biasa buat auto farming gitu teman-teman ya. Buat recap update-nya, jangan lupa nanti buat info giveaway-nya gue umumin besok ya mungkin ya, syarat giveaway-nya gimana-gimana nak. Makanya join Discord gua buat jangan ketinggalan buat info-info seputar eksekutor, script, giveaway dan segala macam. Apalagi sekarang ada event Ramadan tuh kan, banyak pokoknya. Silahkan linknya di deskripsi. Thank you udah pada nemenin. Sorry banget kemarin tuh ada gangguan teknis masalah website, karena ya gitulah ya. Oke, dadah.